jam 5 sore. Bukan 6 sore waktu Hong Kong. Dan ini saya menuju ke sebuah dermaga pelabuhan, di mana di nanti saya mau naik ferry. Sekalian saya mereview keindahan Hong Kong dari atas ferry dan menunjukkan kepada kalian sorenya Hong Kong, view-nya yang keren. Oke, ikutin terus video saya dan jangan skip. Oke guys, ini adalah pelabuhannya. Ini adalah ada juga terminal bis ya. Nah, di sini ini terminal bis. Ini bagian Kowloon City ya. Saya berada di Kowloon City. Dan ini di pelabuhan ini depannya gitu ada ini terminal bis, tempat perhentian bis. Ini cuacanya sore hari jam sekitar jam 6 dan itu ini adalah ferry-nya. Kelihatan nggak? Tuh, welcome to Sun Ferry. Ini adalah nanti yang tempat kita mau naik ferry. Ya. Nah, ini adalah pintu masuknya di sini. Nah, ini adalah jurusan North Point. Nah, kita masuknya dari sini. Oke, kita masuk dari sini. Ini kita masuk dan sepertinya sepi banget ya, karena mungkin baru ada perahu yang berangkat, jadi kelihatannya sepi banget. Dan di sini ini adalah tempat menunggunya, tempat penungguan. Nah, sambil menunggu perahunya datang, kita duduk aja dulu di sini dulu. Nah, seperti ini keadaan di dalam tempat menunggu ferry-nya atau perahunya ya. Kita akan menyeberang dari pulau Kowloon City ke North Point. Oke guys, ini kita sudah mulai masuk ke dalam perahunya ya. Dan perahunya itu sekitar datang jam 6 lewat 10. Ini adalah pintu masuknya menuju ke perahunya. Nah, itu dia perahunya di situ tuh. Itu dia perahunya. Oh, ferry-nya maksudnya. Dan ini jalan masuknya. Dan ini sekitar banyak sekali konstruksi ya. Di sini itu masih dalam tahap pembangunan. Jadi banyak banget tuh perahu-perahu konstruksi. Bukan yang ini, guys. Perahunya, ferry-nya ternyata yang sebelah sini. Dadah. Nah, kita masuk yuk. Oke, kita cari tempat duduk dulu. Mungkin di sini. Dari semua jendela di ferry ini semuanya ditutup, jadi tidak bisa melihat keluar dan memperlihatkan keindahan dari suasana yang di luar ya. Sebenarnya cantik banget kalau pas sore hari ini suasananya di luar, tapi karena jendelanya ditutup dan pintunya ditutup, maka saya tidak bisa memperlihatkan kepada kalian karena Hong Kong masih sangat panas ya. Jadi ini menghidupkan AC
jadi harus menutup pintu dan jendela, dan penumpangnya dilarang keluar. Tadi kita dari Kowloon City ke North Point ya. Dan ini penumpang yang mau naik ke Kowloon City sudah antri. Wah, hari ini memang ombaknya gede banget ya guys. Jadi mungkin kenapa nggak dibuka gates-nya atau pintunya, karena lautnya lagi gede banget ombaknya, anginnya juga kencang. Tuh seperti terlihat. Nah ini saya jalan keluar. Saya sengaja karena penumpangnya hari ini sedikit sekali ya, dan saya mengambil sengaja yang terakhir agar saya bisa memview dan memviewnya dengan leluasa, karena kalau banyak orang kita nggak bisa memviewnya secara leluasa, takutnya kamera mengenai muka orang. Okay, ini aku mulai keluar, dan itu adalah pintu keluar. Ini adalah pintu keluarnya. Kita cukup menggunakan patadong octopus untuk keluar dari pintu gate ini. Nah, di sini seperti dilihat terlihat karena ini adalah pelabuhan ya. Jadi banyak sekali juga penjual seafood segar di sepanjang ferry ini atau pelabuhan ferry ini. Ini adalah seafood segar semuanya. Okay, guys, ini saya sudah sampai di North Point. Kita coba jalan-jalan sebentar ya, berkeliling di sini. Sepertinya saya memang belum pernah menuju ke yang sebelah sini. Di sini jarang banget saya lalui ya. Aku baru tahu kalau di sini itu masih ada jalan yang panjang. Baru tahu saya. Nah, tempat rileks ya, atau jalan-jalan atau santai seperti yang terlihat. Banyak juga orang yang bersantai di sini. Apalagi hari ini adalah hari Minggu. Banyak teman-teman kita BMI, buruh migran yang dari Indonesia atau Filipina juga berlibur di sini. Nah, banyak banget ya yang duduk-duduk. Nah,
tadi saya naik yang jenis itu. Itu ferinya. Dan di atas itu adalah jembatan layang. Oke, di sini itu view-nya bagus banget ya, keren, dan banyak banget yang mengambil view sebelah sini karena cantik banget. Sayangnya hari ini sedikit mendung, jadi sunsetnya nggak kelihatan. Oke, let's take break. Ada yang mengambil foto, jangan jalan dulu. Cakep ya di sini. Pemandangan sorenya menakjubkan. Dan aku penasaran tuh yang sebelah sana tuh. Saya mau melihat lebih dekat. Tuh, banyak banget. Ini adalah North Point, bagian pelabuhan atau piernya. Banyak banget teman kita yang melakukan camping di sini dan menghabiskan liburan di sini. Udaranya segar, semilir anginnya berhembus sejuk banget. Cocok banget untuk santai, olahraga tentunya juga. Pas keadaan sorenya itu sangat semilir. Nah, itu mbak-mbaknya pada pakai musik kan. Nah, sayangnya lagi udaranya itu kenceng banget. Dan bisa terlihat ya, banyak banget orang yang bersantai di sini. Udaranya itu semilir banget. Ombaknya gede ya. Gelombangnya gede hari ini. Jadi berkabut itu jadi enggak begitu jelas. Bisa terlihat. Dan yang di atas saya itu adalah jembatan layang ya. Aku mengambil memutar biar kalian terlihat semua situasi sekitar saya. Ini adalah North Point yang dekatnya pelabuhan. Oke, guys, sepertinya sudah menjelang malam ya, dan saya mau pamit dulu, waktunya pulang ke rumah. Jangan lupa dukungannya dengan men-subscribe channel ini. Aktifkan juga tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya nantinya. Dan like, komennya juga saya tunggu di kolom komentar. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.